Saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Bajero Yogyakarta hari ini Sabtu 26 September 2020. Berkah kali. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Mari kita simak bersama-sama. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Saudara, seperti kita ketahui, Yesus beberapa kali menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya dengan berbagai perumpamaan dan dengan berbagai perkataan yang memang tidak bisa segera langsung dipahami oleh para murid pada waktu itu, karena mereka masih yakin bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja dan berkuasa atas manusia dan dunia. Sehingga ketika Yesus berkata bahwa dia akan menderita, murid-muridnya tidak langsung bisa menangkap makna itu, bahwa dengan penderitaannya itulah Tuhan Yesus akan menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus harus menyampaikan pesan penderitaannya ini sampai 3 kali. Itu pun belum semuanya bisa memahami. Hal yang sama tampaknya sering terjadi juga pada kita di zaman modern ini. Tuhan Yesus seringkali hadir dalam suara hati kita ketika kita akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran cinta kasih-Nya. Tetapi kita lebih sering mengabaikan pesan-pesan dan suara hati kita. Saudara, saya mengajak untuk semakin peka, termasuk diri saya sendiri, terhadap suara hati kita yang seringkali atau biasanya menjadi suara kebaikan, hati nurani dari Tuhan. Saya mengajak untuk mulai merenungkan setiap peristiwa yang terjadi dalam diri kita, setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Saat kita akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran cinta kasih-Nya, mari coba diam sejenak, kita dengarkan hati nurani kita. Tuhan tentu akan memberikan sabdanya, tuntunannya, agar kita bisa menempuh jalan yang baik dan tidak tersesat ke jalan yang tidak benar. Saudara, saat kita berdoa, kita lebih sering memohon, meminta kepada Tuhan. Kita jarang memberi kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita biasanya mendominasi doa kita dengan segala bentuk permohonan yang akan memudahkan hidup kita. Kita meminta segala kemudahan hidup kita dari Tuhan. Kita sering ingin mendapatkan yang instan, minta sesuatu, dan kita berharap Tuhan langsung mengabulkannya. Saudara, mari kita mulai mencoba untuk memberi kesempatan kepada Tuhan agar berbicara melalui hati nurani kita. Tuhan pasti akan memberikan arah, Tuhan pasti akan memberikan tuntunan dan kejernihan berpikir, sehingga kita bisa melangkah ke arah yang baik sesuai dengan ajaran cinta kasih-Nya. Hening, diam,
dan memberi kesempatan pada Tuhan untuk hadir dalam hati kita, menjadi jawaban bagi kita atas segala kesulitan dan kegundahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mari membuka hati kita kepada Tuhan untuk sabda-sabda berkah dalam.